I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Oke, halo guys. Selamat sore. Selamat bergabung lagi ke my channel, ARS Channel guys. Oke, sore ini aku akan memberikan tutorial yang sangat luar biasa. Tapi kali ini aku akan bikin untuk XL ya. Cara-cara untuk internetan secara gratis ya. Tidak pakai tambahan aplikasi apapun, hanya tinggal men-setting APN. Jadi untuk kalian untuk video ini jangan di skip ya, biar kalian mengetahui bagaimana caranya untuk mendapatkan internetan gratis dari XL ya guys ya. Apabila kalian skip, nanti kalian tidak akan tahu bagaimana caranya ya guys ya. Tapi untuk lanjut ke video berikutnya, jangan lupa ya guys ya, kalian subscribe dulu. Apabila kalian suka, kalian klik like, komen, dan share ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut, kita akan ke tutorialnya guys. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya guys, di sini aku akan nunjukin ya guys ya, bahwa handphoneku di sini tidak ada kuota ya guys ya. Oke, kita akan cek dulu di bintang 123 pagar ya guys ya, di XL. Oke, di sini tertulis ya guys ya, pulsa aku adalah pulsa 0 ya guys ya. Nah, sekarang kita akan melihat kuota internetku ya guys. Oke. Oke guys ya, di sini guys untuk kuotaku ya, kuota tertentu ini masih ada ya guys ya untuk kuotanya. Tapi di sini guys untuk kuota YouTube-nya di sini aku tidak masukkan, dan sekarang di sini aku ingin ngasihkan tutorial ya guys ya. Dan kita akan buka dulu untuk YouTube-nya ya guys ya. Nah, di sini ketika untuk buka YouTube-nya, nah di sini ya guys ya, kalau apabila kita membuka YouTube di sini, dia sangat lemot sekali ya guys ya. Ya, kita lihat sini. Oke. Sekarang kita akan buktikan kalian. Oke, caranya kalian pergi ke pengaturan guys. Oke, kalian pergi ke pengaturan, lalu kalian cari oke. Lalu kalian masuk ke kartu SIM dan jaringan seluler. Kalian pilih yang XL. Oke. Dan di sini kalian pergi ke titik akses ya guys ya. Nah, di sini kan titik aksesnya di sini ada XL GPRS, ada XL Unlimited, XL MMS ya guys ya. Kita akan tambahkan APN baru guys. Oke. Nah, di sini ya guys ya, untuk nama sendiri, nama APN-nya sendiri, ini kalian bisa ganti sesuai nama kalian. Di sini aku akan ganti nama APN-nya sesuai
nama akunku aja. Oke, ARF. Dan di sini untuk APN-nya kalian bisa bisa tulis XL unlimited. Oke. Oke, dan untuk proxy-nya dan port-nya nggak perlu kalian ganti ya guys ya. Dan untuk nama penggunanya kalian bisa ganti XL unlimited. Oke. Kata sandinya kalian juga bisa ganti XL unlimited. Nah, sebentar ya guys. XL unlimited. Oke. Lalu kalian bisa untuk server gak perlu kalian ganti ya guys ya. Semuanya mengikuti dari operator Excel-nya. Lalu kalian klik di bawah, lalu kalian simpan ya guys. Oke. Nah, di sini kan awalnya untuk internetnya kita pakai yang Excel Unlimited ya guys ya. Kita akan ganti guys ke yang kita buat tadi. Tunggu sampai jaringan datanya dia sudah aktif guys. Oke, ditunggu sampai jaringan datanya aktif. Ah, oke. Kita akan coba ya guys. Oke, sekarang kita akan buka YouTube. Oke. Nah, untuk sekarang guys kita akan buka YouTube sendiri. Dia sangat cepat sekali ya guys ya. Anti lelet guys dan anti lemot. Dan ini tidak akan mengurangi kuota apa namanya? Kuota kalian guys. Karena di sini dia internetnya free ya guys ya. Kuotanya free. Bisa kalian coba di rumah ya guys ya. Dan kalian bisa ikuti cara-cara tadi supaya kalian bisa mendapatkan internet gratis tanpa kuota guys. Oke, sekarang kita akan kembalikan. Kita akan coba yang lain ya guys. Oke, kita akan buka IG. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Sangat cepat sekali ya guys ya. Anti lelet ya guys ya. Anti lemot guys. Dan ini nggak pakai kuota guys. Karena kartuku baru. Aku memang uli nggak ada kuota. Dan untuk kuota YouTube-ku sendiri. Untuk kuota YouTube-ku sendiri belum aku gesek ya guys ya. Ini adalah kuota kartu YouTube Unlimited ya guys ya. Dimana adalah ikutan kartu Excel yang baru ya guys. Oke. Kita akan juga buka Google. Kita akan tunjukkan kepada kalian. Oke, kita akan. Google. Oke, sangat cepat sekali ya guys ya. Kita akan uji guys kecepatannya. Oke, sangat cepat ya guys ya. Oke, selamat mencoba ya guys ya. Semoga cara-cara tadi bisa membantu kalian untuk mendapatkan kuota gratis dari XL ya guys ya. Hanya mengganti APN-nya saja tanpa tambahan aplikasi apapun, tanpa membeli kuota apapun, hanya mengganti setting APN saja. Oke guys, semoga video ini bisa menjawab kebingungan kalian semua gimana tentang cara-cara tutorial. Apabila kalian ada masukan atau saran atau ada kendala,
Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah video aku ya guys ya. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas. Ya, semoga Tuhan memberkati. Sampai bertemu di video berikutnya. Oh ya guys, jangan lupa ya, like, subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, bye-bye.